Hati berdebar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan. Luar biasa, ini kita udah datang dari tempat siaran, ya. Langsung menuju ke sini. Sekarang mau nonton Malik and the Six Show sama The Group. Hi-Fi, Hi-Fi kalau manggung ada beberapa kali gue pernah nonton mereka bawain lagu The Group. Yoi. Ini konser spesial banget tuh buat Hi-Fi. Luar biasa, karena di album pertama kita cover lagunya The Group. Yap. Iya, Hayalan. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku. Kalau itu ada satu lagu yang lo tunggu, satu dari Malik, satu dari The Group? Kalau dari Malik, Himalaya. Kalau dari The Group, pasti Hayalan. Hayalan. Selamat datang. Thank you. Gitu. Lo nungguinnya konser ini Maliknya, The Groove-nya, atau apanya? Gue nungguin The Essential-nya. Dia mau jadi fansnya Malik yang lo tungguin ya? The Essential-nya. The Essential-nya. Jadi gue kalau disini panggung, gue ngeliat kanan kiri. Oh iya iya iya, hunting ya Pak ya? Kan, gue pengen mengapresiasi bahwa apa namanya tahun ini bisa dibilang musik Indonesia banyak banget konser, men. Parah. Abis ini kan ada lagi minggu depan siapa? Yeah. Minggu depan siapa? Dan menurut gue sangat luar biasa, konser tunggal itu banyak banget. Oh, banyak banget. Nah, sama support teman-teman. Support teman-teman juga, karena emangnya kita ini semua sih satu industri gitu ya, harus saling mensupport. Nih musisi Indonesia datang ke konser musisi Indonesia lainnya. Gila. Bagus ya gue. Bagus lo. Cocok jadi penyiar besok ya. Udah, Pak. Udah, diundang. Yo, what's up? Gue sekarang lagi sama 4 orang. Bagas, Ola, Rai, sama siapa? Atira. Enggak, kenapa ngefans banget, ngepengen banget nonton konsernya Malik di Essential sama The Groove. Dia bertahan selama 14 tahun. Gimana lu, Malik aja bisa bertahan 14 tahun, lu hubungan lu aja bertahan cuma 6 bulan. Oh! Bung! Dulu itu gue sebelum bikin solo project, backingin Rika Ruslan lama, gitu. Dan juga backingin Malik and Essential. Jadi kalau nggak karena mereka, Malik dan Rika, gue nggak mungkin bisa bikin solo project, bisa tahu gimana nyanyi yang ini, belajarin semua ilmu-ilmu dari mereka. Jadi ini adalah nyai-nyai guru-guru gue, jadi gue ini spesial, konsernya spesial ya? Spesial banget. Dua band yang pernah ada di dalam hidup yang ada ini. Menuju ke backstage-nya mereka. Wow. Bersama pemenang, ini ada pemenang juga. Semuanya bisa, makanya lu tuh salah banget kalau gak dengerin geng main gak menang kuis ya. Karena kita sebentar lagi akan meet and greet. Ketemu langsung, mau ketemu siapa? Mau ketemu Ale sama Ilmat. Wah, kamu ketemu siapa? Kalau mau samaan, jangan ya. Ketemu siapa? Ketemu The Groove. Yang meet and greet itu yang pakai stiker di sini. Ini kayak dari mau terowongan Mina. Lagi pergi haji belum? Terowongan Kasablanka. Ini biasa salaman dulu ke semuanya ya. Berarti Romo. Sekarang ucap GNFM ya. Gimana rasanya? Boleh diceritain ke sobat Gen dong? Dia sampai sekarang masih belum bisa ngomong. Masih belum bisa ngomong. Gak pernah, soalnya foto depan Malik. Ini langka banget ya? Gila apa keringetan dia? Padahal di sini dingin banget, tapi dia keringetan. Apa yang berarti? Kan Kan melihat dia hangatnya menyapamu. Jangan terdiam, jangan membisu. Dia gua udah ada di dalam area VIP atau festival. Iya, Soul. Tapi kita cowok-cowok doang berdua, gak enak kalau gak ada ceweknya. Ada kok cewek. Mana? Cewek. Ini Radina. Ini cewek. Ceweknya. Ini ceweknya Radina. Ini lagi, ini lagi. Makin parah gila, udah mencar, udah gak tau kemana yang lain. Pakai tinggal sendiri, sama Pak Levi udah balik. Lo udah mencar semua, dan konsernya keren banget. Salut buat The Essentials of You. Oke, terima kasih. Untuk semua yang hadir di The Essentials of You konser malam ini, terima kasih. Kita sangat terharu banget kalau bisa ada di sini. Sampai ketemu lagi di konser selanjutnya. Insya Allah, semoga kita ketemu lagi. Thank you!